Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabatku ya. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Good morning, good morning, good morning, good morning Al. Thank you sister, miss, iya beautiful, grandmother, uncle, brother. Iya, buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Salam pemula. Ya, buat para pemula, buat para pemula ataupun senior saya, salam dari pemalu. Bang Studio Etoy, kikuk, 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 kikuk. Ya, kopi ah, kopi ah, kopi. Ya, di kesempatan pagi ini ya, kita sharing dikit. Mungkin sahabat-sahabatku bosan-bosan melihat muka saya. Emang mukanya membosankan. Tetapi ilmunya, kita yang ambil ilmunya aja ya, ilmunya aja, berbagi sharing, berbagi pengalaman untuk menambah ilmu ya. Kalau ilmu itu tidak dari pemalu ataupun pemula, semuanya kita bisa terima ya, baik dari senior ataupun dari susu kita. Kadang semuanya itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi kita ambil hikmahnya saja, kita pilih-pilih, kita analisis, betul nggak begitu ya. Yuk ah. Jadi buat sahabat-sahabat pemula atau YouTube small, ya YouTube small. Tahu nggak sih? Akun utama itu bisa spam juga, guys. Ya, buat para pemula biar gampang mencari subscribe-nya, biar tidak hilang. Biar tidak mampir ya subscribe-nya di rumah janda, di rumah Kak Cindy, di rumah Mama Palen, di rumah Absa, di rumah Damas, ya di rumah siapa aja dah pokoknya ya. Jadi biar jadi sebenarnya akun utama itu bisa spam ya sahabat-sahabatku. Ya kalau yang sudah tahu ya dikasih informasi juga ke sahabat-sahabat pemalu ataupun pemula. Kalau kurang penjelasan saya tolong ditambahkan. Ternyata akun utama itu bisa spam sahabat-sahabatku. Kadang makanya dari itu, kadang subscribe kita itu hilang atau nyangkut di rumah perawan ataupun janda. Jadi menurut saya buat sahabat-sahabat pemula, pemalu, untuk mengejar subscribe itu ya, 1000 subscribe itu jangan terlalu barbar. Jadi setiap hari itu kita mencari subscribe itu ya cukuplah 10. Paling kan kalau yang penting kita cukup 10 ya, 10 channel. Yang tetap ya kita tonton ya durasinya. Durasinya. Dan tonton video mereka tersebut ya, 3 video ya setiap satu channelnya. Baru kita subscribe, like, komen, dan komennya juga. Dan komentarnya sesuai dengan isi video ya, karena akun utama itu bisa bikin spam sahabat-sahabatku. Intinya jangan terlalu barbar mencari subscribe. Kadang-kadang ya, ini cerita saya, pengalaman pribadi sendiri, kadang kepingin cepat dimonet mencari subscribe tanpa ilmu, barbar ya, mencari barbar nyampe 20 subscribe, 30 subscribe, tahu-tahu hilang ya. Yang nyangkut cuma 10, kadang 5-12, hilangnya banyak ya, karena terdeteksi sama YouTube. Namanya sistem ya, sistem. Jadi kalau menurut saya lebih baik mencari 10 subscribe dan tonton video mereka, setiap channelnya itu 3 video. Ya sesuai dengan durasinya ya, lihat lah kan, jangan yang terlalu panjang ya, lihat banyak kan, ada yang pendek-pendek kan bisa dilihat tuh. Yang penting durasi di atas 3 menit ya ke atas. Komen sesuai isi video dan like ya. Itu dilakukanlah setiap hari. Nah, sehari kita nyari 10 channel, jangan terlalu banyak, paling hilangnya itu 2 ya kalau menurut saya sahabat-sahabatku, pengalaman saya. Kalau misalkan tanpa ilmu, tanpa pengalaman, saya mencari waktu itu 20 sampai 30 subscribe. Tangan kita nyampe sakit, panas, mata kita juga sakit, kurang tidur. Ya banyak kejadian seperti itu, mata pusing ya.
kepala pusing, tersakit karena kepingin cepat dimonet, mencari subscribe, banyak-banyak lah seperti itu. Misalkan nyari 20 subscribe, 30 subscribe, wah hilangnya banyak karena terdeteksi, karena terlalu banyak sahabat-sahabatku. Dan entarnya juga kalau bila mana sudah, karena kita banyakkan spamnya akun kita, banyakkan mencari subscribe, ini cerita saya pribadi sendiri, karena sudah apa batasnya kan 2000 subscribe kita mencari itu, ditolak sama YouTube, kayak saya sendiri benar. Makanya mohon maaf ya bila mana saya tidak mau subscribe duluan, karena udah penuh ya, kalau bisa ya di subscribe duluan aja sama sahabat-sahabatku baru bisa saya. Kalau saya duluan kadang nggak bisa. Jadi intinya untuk sahabat pemula jangan barbar mencari subscribe, karena akun utama itu bisa spam juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga channelnya cepat dimonet. Thank you, thank you, thank you, thank you.